La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Banyak ya oleh-oleh yang bagus.
sampean masih di dalam dunia, cari ya bekal sebanyak-banyaknya. Ya, karena kata Nabi apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu kebon. Macam kebon, kebonnya kampung akhirat. Kalau kebon untuk apa? Bertanam. Untuk bertanam, untuk bercocok tanam, kanggo nanggur. Kanggo apa? Nanggur. Ya, bukannya jangan disia-siakan ya. Hidup yang hanya sekali di alam dunia. Jangan sampai kula kabeh kita semuanya menyesal. Nanti di alam kubur masyaallah banyak orang yang menyesal, Bu. Aduh, saya tahu begini, ya Allah, saya turunkan lagi ke dunia. Saya pengen ibadah, saya pengen nanam, saya pengen nandur. Nandur pahala. Ya, karena nanti yang dibawa diserahkan kepada Allah itu pahala. Ya, karena ini wajib ada musim, Bu. Apalagi sekarang kita berada di bulan yang suci, bulan Ramadhan. Siapapun orangnya yang beribadah di bulan ini, wah pahalanya dilipat gandakan. Mumpung ketemu hari bulan Ramadhan. Ya, Ramadhan gak akan datang, belum tentu. Karena yang namanya urip, namanya hidup, ada batasnya. Ya. Surga merindukan 4 macam golongan manusia. Moga-moga mudah semuanya ya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Yang pertama apa? Yang pertama, Alil Quran. Orang yang rajin maca Quran. Oh, momentum berlomba-lomba dulu kita berupaya, usaha ya, berlomba-lomba ya, membaca Al-Quran. Ya, baca Quran. Setiap hurufnya bakal diganjar oleh Allah, bisa 10 kali lipat pahalanya, bisa 25 kali lipat pahalanya, bahkan bisa 70 kali lipat pahalanya, bahkan lebih dari itu. Ya, siapa orangnya yang membaca Al-Quran tidak punya wudu, maka baginya satu huruf 10 pahala. Satu huruf pahala 10. Alif Lam Mim. Berapa huruf? 3. Berarti 3 kali 10 pinten? 30. Itu lamun beli wudu. Kalau punya wudu 25 per huruf pahalanya itu. Alif Lam Mim. 3 kali 25, masya Allah. Apalagi kalau dibaca pada saat sholat, ya. Kalau dibaca pada saat sholat, maka setiap hurufnya mendapat ganjaran pahala 70 kebaikan. Berarti looping 70 kira. Oh ya, 110, masya Allah. Itu betul. Bapak itu dari sampean baca Quran berapa juz? Ini bulan Ramadan ini biasanya pada berlomba-lomba. Ya, ada yang sampai satu bulan khatam 3-4 kali. Ya, berlomba-lomba. Mumpung masih hurib. Ya, dia sekarang rajin baca Quran. Apalagi bisa mengkhatamkan ya. Dari kan juga itu ada kaul yang mengatakan siapa orangnya yang bisa menghatamkan Al-Quran, maka surga bagiannya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Yang penting apa? Yang penting ikhlas. Karena lillahi. Nah, itu yang pertama. Baca Quran. Yang kedua, hifdzil lisan. Bisa menjaga lisan. Yang namanya lisan itu masya Allah, memang tidak berulang. Terkadang omongannya kayak sekarpe dewek,
Padahal di saat kita berbicara pada batasan mana yang boleh diucapkan, mana yang tidak ada sekarpe dewe. Masalah kamu ini. Mestinya mulut ini untuk ibadah berzikir kepada Allah, termasuk tadi membaca Al-Qur'an. Ya, ngomongnya ibunya tanurung di karu-karuan. Ingat, kita lagi puasa. Ya, lagi puasa itu jaga mulutnya nih. Ya, bahaya. Karena kalau kita kepleset ngomong kamu beli bener ya. Kalau kita melakukan hal-hal yang dilarang, habis. Pahala puasanya hilang. Pahala puasanya hilang. Hari puasa sih kayaknya enggak apa-apa, tapi pahala hilang percuma. Bis kempong, bis haus, tapi tidak dapat apa-apa gara-gara tidak bisa menjaga mulut. Kan ada lima hal ya yang bisa merusak pahala puasa. Lima hal yang bisa merusak pahala. Jadi pahala ya apa baik? Al-Qadiba, bohong. Lu lagi puasa aja bohong, hilang pahalanya bu. Puasanya sih sah, tapi tidak dapat apa-apa. Kamil so'imin laisa lahu bisyamuhu ilalju wal'atus. Banyak orang yang melakukan puasa tapi tidak dapat pahala. Yang didapat hanya haus dan lapar. Itu gara-gara si ji bohong. Ya. Yang kedua hibah. Kau hibah. Hari hibah itu orang yang suka ngomong-ngomong seje. Ya. Ngomong-ngomong seje hibah itu. Padahal yang diomongin pak benar. Ya benar. Umpama ya Pak Haji Bauti, tukang nyolong, misalnya tuh. Guru berita, Pak Haji Bauti tukang nyolong, bener. Nah, yang kayak gitu namanya hibah, bu. Ya, ngomongin orang dan bener, namanya hibah. Tapi kalau ngomongin orang nggak bener, fitnah namanya. Fitnah. Bahkan kata Nabi, al-fitnatu asyaddu minal kotel. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Perusahaan itu masya Allah. Dari pembunuhan balasannya apa? Ya dibunuh mati. Al-Qatlu bil-Qatli. Bunuh dihukum bunuh. Ya, menurut saya di Indonesia itu hukumnya bukan hukum Islam. Ya, kalau kamu daerah Arab benar-benar pakai hukum Islam. Ngomong mati ini, pakai ini lagi. Ya, uang hibah sih begini bu, masuk surga sih masuk surga bu, tapi paling akhir orang yang tukang hibah masuk surga sih masuk surga, tapi paling akhir. Nah lalu paling akhir tunggu berapa tahun? Wah bisa jadi ribuan tahun. Coba bayangkan manusia berapa banyaknya, mulai dari Kanjeng Nabi Adam alaihis salam sampai tak siapa seperti yang terakhir diperiksa satu per satu. Ya, bahwa ini kita nunggunya di mana? Di padang, padang mahsyar. Ya, padang mahsyar itu suatu area yang sangat luas. Katanya ya, berhubungan orang-orang gitu. Untuk apa? Dihisab, ditimbang-timbang pahalanya oleh Allah. Itu ribuan bahkan miliaran manusia ya kumpul dari satu konon matahari diturunkan bu pak ya begini satu kilat matahari itu kira-kira panas nggak? Wah ya butuh panas mending ya lamun terus-terusan si kakaknya bisa matang gosong terus diturunkan matahari segini tingginya. Ya, buminya diganti dengan besi. Loh, masya Allah. Kira-kira panasnya panas? Ya, panas. Yang sampean baik, orang pelaku, beli kaku sendal, nih, aspalan. Ya, jikratkan. Saking panasnya, bangkani, matahari masih jauh.
1.500.000 kilometer. Ya, jauhnya lebih dari itu malahan, ya.